Saudara, ungkapan menyentuh disampaikan seorang guru Ana Nur Awalia saat bertemu Paus Fransiskus di Komplek Gereja Katedral Jakarta Pusat. Guru asal Buton, Sulawesi Tenggara ini menyuarakan pentingnya toleransi dan pendidikan. Kepada Paus Fransiskus, Ana mengungkapkan rasa syukurnya bisa berada di katedral untuk pertama kalinya. Ana mengungkap rasa harunya bisa berada di tempat yang menjadi simbol toleransi umat beragama di Indonesia, Gereja Katedral yang berdampingan dengan Masjid Istiqlal. Ana juga menceritakan kegiatannya yang berfokus pada pendidikan untuk menuntaskan kemiskinan. Saya seorang guru di pulau bagian dalam katedral, sebuah gereja yang disucikan umat Katolik. Ajaibnya, tepat di depan saya berdiri pula masjid tempat saya biasanya beribadah. Ini merupakan simbol toleransi di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Un culto, luogo di culto dei cattolici molto santo e posso entrare anche passare come la moschea, come il culto, luogo di culto della mia religione. Questo è un simbolo della tolleranza. Saya belajar toleransi melalui agama saya dan ketika bersama Scholas juga mengajarkan toleransi yang sama seperti yang diajarkan oleh Islam. Ho imparato la tolleranza nella mia religione e qui Scuola Opurentes mi insegna anche lo stesso la tolleranza. Scholas dalam pedagogikalnya, kurikulumnya melatih saya untuk melihat dunia dari pinggir jalan, rakyat miskin kota, anak-anak yang haus sekolah. Dan harusnya disekolahkan. Menyadarkan mereka yang kaya materi bahwa hidup tidak hanya memikirkan diri sendiri. Sebagai seorang guru, saya melihat kurikulum Scholas memiliki visi misi yang sama dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam praktiknya, kita butuh tim kerja seperti Scholas, seperti teman-teman Tunas Bineka, teman-teman fasilitator untuk menciptakan generasi muda, generasi guru yang bukan hanya cerdas tapi juga bahagia.